Ketika semua pasukan sedang sibuk memperkuatkan pasukan menjelang musim baharu Liga Malaysia yang dijangka akan bermula 24 Februari depan, situasi kurang menyenangkan membelenggu penyokong pasukan Kelantan FC. Kelantan memulakan aksi pramusim dengan menentang kelab gergasi Thailand, Buriram United, yang mana menyaksikan mereka tewas besar 7-0. Aksi pramusim teruskan dengan menentang pasukan Liga Super Kedah Darul Aman FC, KDA FC, yang juga berakhir dengan kekalahan 0-2 dalam perlawanan yang dilangsungkan di Stadium Darul Aman itu. Ketumpulan di bahagian serangan Kelantan menjadi topik hangat perbincangan di antara penyokong The Red Warriors. Namun, baru-baru ini pemilik Kelantan, Nurizam Tukiman atau lebih dikenali dengan panggilan Zam Saham, mengesahkan penyerang tinggi lampai dari Gambia, Nuha Marong, bakal menjadi penggempur Kelantan musim 2023 ini. Semoga Nuha Marong selasi di Malaysia. Pengalaman beliau sebagai penyerang kebangsaan Gambia dan pernah bermain di Liga Sepanyol ditagih. Selain Nuha, ada 4 lagi pemain import yang akan diserap selepas penilaian jurulatih Choi Mun-sik. Walaupun Nuha sah menyarung jersey Kelantan musim 2023, namun rata-rata netizen dari Gambia pelik khidmat Nuha masih ditagih pasukan lain. Ini kerana Nuha dikatakan bukanlah penyerang yang baik buat Gambia. Statistik terkini juga menunjukkan Nuha gagal menjaringkan gol bersama bekas kelabnya, Rajasthan United, yang beraksi di Liga Division 2 India.